Salamun ala man radda salam wassalamun hatta man lam yalud. Salamun bismillah bisalam labbul ibadillahi samad. Salamun tarawana fihi salam ma'junun bi ardi hadha al-balad. Dan apabila kita ingin menghitung nikmat tersebut, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Dan tidak lupa pula, salawat berikan salam kita curahkan kepada sang bunda padang pasir yang telah memberikan kita dua pedoman hidup berupa Al-Quran dan Hadis. Siapakah mereka? Tidak lain dan tidak bukan kecuali baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk menyampaikan rasa hormat kami kepada Ustaz Reza Pahlevi selaku wali kelas yang bijaksana. Dan izinkan kami untuk menyampaikan rasa bangga kami terhadap saudara-saudara yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirilah kami pada malam yang berbahagia ini. Kami hanya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang telah kami rangkai menjadi sebuah pidato yang berjudul Takwa sebaik-baik bekal dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya annana isna fi hadzal dunya linuti'a ma amara Allah wa rasuluhu bi wa najtanibu amma nahaa Allah anhu linakuna minas salimin fid dunya wal akhirah. Ayuhal hajiru rahimakumullah, kam minas sayyat ya'minnaha wa kam minal asami iltakabnaha. Falawlal ghufrana lakuntum minal muzdibina khusirina illa iza kana allaha yaghfiru jami'an dzunubina wa sayyatina wa kaifa tariqatu iza la tahuma. Wajab alaina an natuba taubatan nasuha wa'alama anna Allah ghafurur rahim wa ba'da anna tuba Allah haqqan taubah fa insya Allah yaghfiru dhunubana wa nakuna minas salimin min azabihi syadid wa nafuzu fi hayatina fawzan aziman dunya wa akhirah. Ayuhal hadirin rahimakumullah, inilah tujuan yang paling fundamental di dalam hidup kita ini yang setiap saat dan setiap waktu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menciptakan sebuah makhluk di dunia ini kecuali hanya untuk mengabdi kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an yang agung pada surah Az-Zariyat ayat 56 yang akan dibacakan oleh saudara kita.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada penuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalah hati hidup kami jika kita tidak mengabdi kepada Allah? Sungguh tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu, berdiri kami di sini, kami ingin mengajak kalian semua untuk mengabdi kepada Allah dan menyiapkan sebuah bekal dengan iman dan takwa. Mengapa iman menjadi bekal yang paling baik? Mengapa takwa menjadi bekal yang terbaik? Karena mahwa takwa ini kisalu amillah ya jalla jalla wajadi nabu nawatihi sirwan walanya. Dan Allah juga memfirmankan hal ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 di dalam Al-Quran yang agung yang akan dibacakan oleh saudara kita. وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa takwa menjadi bekal yang paling baik? Karena orang yang bertakwa selalu mengerjakan perintah Allah dan melakukan hal yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Dan orang yang bertakwa selalu menjauhi larangan-larangan Allah dan tidak melakukan hal yang merugikan dirinya maupun orang lain. Itu semua tidak lain dan tidak bukan kecuali karena pengaruh dari takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita disuruh memilih antara kebahagiaan ataupun kesengsaraan, pastinya kita akan memilih kebahagiaan. Tapi sadarkah kalian bahwasannya kita melewati batas-batas yang dilakukan, yang ditentukan Allah, maupun dari dosa kecil dan dosa besar? Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah agar kita menjadi orang yang diridhai dan ditunjukkan jalan yang lurus. Dan insya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan memiliki derajat yang tinggi di akhirat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Happy brother and teachers. Perhaps this is my perhaps this is what can I say in word of my brother and teacher. If there are mistakes and shortcomings of my work, I apologize as much. Wassalam.